TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Husna. Mungkin hari ini saya boleh kongsikan tips untuk kekal positif apabila kita berhadapan dengan situasi-situasi yang negatif ataupun perkara-perkara yang kita tidak mahu berlaku dalam kehidupan kita. Sebelum saya kongsikan tips-tips untuk kekal positif, kita kena tahu dulu apakah tahap-tahap kebimbangan yang kita ada, kedukaan yang kita ada. Rasa sedih, rasa sakit hati, bimbang, itu adalah perkara normal yang berlaku dalam kehidupan kita. Perasaan itu satu perasaan yang normal. Cuma ada tahap-tahap kebimbangan itu. Contohnya, apabila kita ingin menghadapi peperiksaan, bagaimana tahap kebimbangan? Tentulah kita rasa bimbang, risau. Mungkin ada yang sampai tak boleh tidur memikirkan peperiksaan telah hampir tiba. Jadi, boleh tak dikawal perasaan itu? Adakah kita boleh melakukan perkara lain daripada kita asyik bimbang, tak melakukan apa-apa? Jadi, adakah kebimbangan itu sebenarnya baik untuk kita ataupun bagaimana? Adakah kita akan terus memikirkan tentang apa yang kita bimbangkan hingga kita tidak melakukan apa-apa? Ataupun kita hanya mengharapkan perkara itu berubah menjadi sesuatu yang ajaib menyebabkan kita gembira dan kita tidak perlu melakukan apa-apa, kita akan rasa gembira? Tidak. Kita sebagai manusia yang waras, yang diberikan akal fikiran oleh Allah, perlu melakukan sesuatu untuk kita mengatasi kebimbangan agar kebimbangan yang kita hadapi itu tidak akan menjadikan kita manusia yang tidak dapat berfungsi seperti normal, seperti sedia kala. Okey, jadi nak tak saya kongsikan pada hari ini bagaimana untuk melakukan sesuatu perkara agar kita akan kekal positif dan boleh menghadapi dunia dengan penuh bahagia dan penuh kesyukuran. Untuk kita menjadi kekal positif, ada dua perkara yang boleh mempengaruhi diri kita. Yang pertama adalah persekitaran kita. Siapakah persekitaran itu? Itu adalah orang-orang yang di sekeliling kita, contohnya ibu bapa, rakan-rakan, guru-guru ataupun orang-orang lain yang kita boleh minta bantuan untuk kita dapatkan maklumat ataupun mendapatkan sokongan untuk menjadikan kita meredakan kebimbangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita boleh bangkit semula dengan kekuatan yang kita ada untuk kita kekal positif, kekal bahagia. Ada dua perkara yang berlaku, iaitu daripada psikologi, dari segi psikologi dan juga dari segi fizikal. Okey, dari segi fizikal, apa yang berlaku? Biasanya orang yang bimbang, keterlaluan bimbang ini, dia akan merasa tidak selesa. Badan, tangan, jantung berdebar-debar dengan lebih kencang. Pernah tak rasa begitu bila kita bimbang? Tentu pernah kan? Saya pun pernah rasa begitu. Tangan ni menggeletar ataupun kita tidak selesa, selalu memain-mainkan tangan kita, hilang tumpuan, tak boleh nak fokus pada apa yang orang cakapkan dan serba-serbi tak kena. Ada kalanya kita rasa badan kita macam nak demam, seram sejuk. Kita rasa seolah-olah macam perut ni ada benda dalam perut kita ni, bermain-main dalam perut tu, serba tidak kena. Jadi itu akan menyebabkan gangguan psikologi. Kita akan rasa resah, tidak dapat tidur dengan nyenyak. Okay? Badan rasa letih, rasa lesu, fikiran selalu terganggu dan selalu memikirkan yang bukan-bukan. Yang apa akan berlaku lepas ni? Macam mana macam ni? Semuanya kita fikirkan dan menyebabkan kita bertambah resah. Kita tidak dapat memberi fokus pada apa yang kita ada sekarang. Okay?
Jadi perkara-perkara ini akan menyebabkan kehidupan kita, keadaan diri kita menjadi lesu, menjadi suatu yang kita tak nak tapi dia mengganggu kita. Jadi saya akan kongsikan bagaimana untuk kita keluar daripada perasaan ini. Sudah tentulah dalam kehidupan kita, kita tidak keseorangan, betul? Apabila kita menghadapi masalah, kita perlu melakukan sesuatu. Bagaimana? Okey, kita perlu mendapatkan, ada dua perkara yang perlu kita fikirkan. Yang pertama, kita ada persekitaran, orang di luar kita yang boleh membantu. Siapakah orang-orang itu? Sudah tentu yang pertama adalah kedua ibu bapa kita. Yang kedua adalah mungkin guru-guru kita ataupun saudara mara kita yang terdekat yang kita rasa selesa dengan mereka. Rakan-rakan juga boleh membantu untuk kita kekal positif. Bagaimana untuk kita berkongsi dengan rakan-rakan kita. Dan juga orang-orang lain yang berkeperluan. Contohnya, kalau kita hilang sesuatu perkara, siapa yang boleh kita minta bantuan? Of course lah, kita bertemu dengan polis kan? Kita buat aduan dan apa-apa lagi. Tetapi kumpulan-kumpulan sokongan ini sangat penting sebab mereka boleh mendengar apa yang kita hadapi. Kadang-kadang bila kita berhadapan secara berseorangan, sudah tentu kita akan jadi buntu. Betul tak? Kita tak boleh, tak dapat nak berfikir dengan normal macam saya katakan tadi. Apabila kita resah, bimbang, kita akan kita tidak dapat nak berfikir dengan waras. Jadi bila kita bercerita dengan orang lain, dengan ibu bapa kita, dengan kaunselor, pernah tak jumpa kaunselor sebelum ni? Of course lah mereka boleh memberikan satu pendapat ataupun mereka sekurang-kurangnya boleh mendengar apa yang terbuku dalam hati kita. Bila kita luahkan, kita akan rasa lebih tenang, lebih lega dan kita akan boleh berfikir dengan lebih waras. Okey? Jadi yang kedua adalah diri kita sendiri. Macam mana kita nak bangkit dengan dari dalam? Itu adalah satu yang lebih ampuh dan lebih mujaraplah bagi saya. Sebab apabila kita sedar bahawa kita sedang dilanda keresahan dan kita ingin bangkit semula, kita perlu bangkit dalam diri kita. Dan hari ini saya nak share bahawa diri kita adalah pemakai jersey. Apa itu jersey? J adalah jasmani, diri kita, body kita yang Allah anugerahkan ini untuk kita jaga, kita sayangi dia. Okey. E adalah emosi, perasaan yang kita alami. Sudah tentu apabila kita berhadapan dengan perkara yang kita tak mahu tadi ataupun apa yang kita suka tapi kita tak dapat, kita akan sedih kan. Jadi E itu yang perlu kita jaga. R, bagaimana kita menjaga rohani untuk kita kekal positif. S, bagaimana kita menjaga sosial kita, perhubungan kita dengan orang lain. Dan I, macam mana kita nak menjaga intelek ataupun pemikiran kita supaya kita dapat bangkit dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang boleh berfungsi seperti biasa. InsyaAllah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, daripada segi pemikiran, macam mana kita boleh mengawal pemikiran kita agar kita boleh mengurangkan rasa kedukaan ataupun kebimbangan kita? Yang pertama adalah kita perlulah fokus kepada perkara yang di dalam kawalan diri kita. Contoh dia, di saat sekarang ni, semua orang terkesan dengan pandemik COVID-19. Boleh tak kita kawal COVID-19 daripada merebak? Kita tidak boleh kawal dan kita mungkin tak tahu kita juga akan dijangkiti. Daripada kita asyik memikirkan tentang jangkitan itu akan berlaku pada diri kita sedangkan dia belum berlaku, apa kata kalau kita cuba alihkan fokus? Okey, sekarang ni kerajaan telah mengingatkan ataupun telah memberi arahan supaya kita duduk diam-diam di rumah
Of course lah, kita rasa bosan, tak suka kan, macam kita dah tak bebas. Tetapi kita perlu ikut aturan. Daripada kita memikirkan, kenapa orang ni, kenapa kita tak boleh bergerak ke sana ke sini, lebih baik kita fokus kepada apa yang kita boleh lakukan di rumah di saat perintah kawalan pergerakan dibuat kuasakan. Apa yang di dalam kawalan? Contoh, kita boleh lebih banyak mentelaah pelajaran. Ada masa tak perlu jumpa kawan-kawan. Wah, kita ada banyak masa tanpa gangguan dengan kawan-kawan. Maksudnya kita alih fokus daripada kita asyik memikirkan perkara-perkara yang kita tidak boleh kawal. Lebih baik kita buat, fikirkan. Kita ada fikiran, kita fikirkan apa yang kita boleh buat di saat sekarang ini yang sangat terbatas. Okey? Jadi kita tak boleh membeli barang-barang kan di luar, tak seronok, tak boleh nak pilih-pilih. Tetapi kita ada cara lain. Kita boleh gunakan online untuk membeli barang-barang, melihat shopping online, tengok gambar-gambar. Timbulkan rasa sesuatu yang seronok dengan norma baharu. Okey, seterusnya jangan lupa beri penghargaan pada diri kita. Macam mana kita nak bagi penghargaan? Tak semestinya award besar-besar. Cukuplah ucapkan terima kasih diriku, I love myself, kan? Saya sayang diri kita. Contohnya apabila kita berjaya melakukan perkara-perkara yang kecil, walaupun mengatasi kesedihan tadi, benda yang kecil. Contohnya, kita kena marah apabila tak siap kerja rumah, kerja yang cikgu bagi, ataupun mak kita suruh buat ni, kita tak berjaya melakukannya, kita terlupa, tiba-tiba kita kena marah. Sedih kan? Sedih. Jadi, jangan kita biarkan kesedihan itu berlarutan. Jangan kita berdendam pula dengan orang yang marah kita. Tapi, cuba lakukan semula perkara tersebut. Buatlah setakat mana yang kita mampu dan apabila kita berjaya melakukannya, reward diri kita, hadiahkan diri kita dengan sesuatu yang kita suka. Contoh, mesti suka makan aiskrim kan? Ataupun coklat, belilah perkara yang di dalam kemampuan diri kita. Dan cakap kepada diri sendiri, terima kasih diriku kerana kau memahami diriku ini. Kita cakap dengan diri kita. Ataupun sebut nama kita, contoh macam saya Husna kan. Okey, kita tepuk dekat kita punya diri, di bahu kita, ucapkan tahniah kerana, tahniah Husna kerana anda berjaya melakukan apa yang telah diberikan. Okey, dari segi rohani, jangan lupa kita juga mempunyai satu kuasa yang boleh kita mohon pertolongan. Nah, kalau orang Islam, kita berserah semula kepada Allah. Sesungguhnya apa yang berlaku adalah qada dan qadar yang perlu kita percayai dan kita tidak boleh elakkan daripada itu. Jadi adalah penting untuk kita kembali kepada Dia, memohon kepada Dia, Dia yang memberikan kita masalah tersebut dan kepadanya lah kita berserah diri untuk kita memohon pertolongan dalam menghadapi situasi yang amat getir tersebut. InsyaAllah, Allah akan tunjukkan jalan, Allah akan jawab aduan ataupun kita punya, bukan aduan, maksudnya kita punya bisikan hati kita, apa yang kita sampaikan kepadanya untuk diberi jalan, dipermudahkan untuk kita menghadapi saat-saat getir dalam kehidupan. InsyaAllah, untuk setelah kita berdoa, kita akan lebih lega, lebih tenang dan kita yakin bahawa setiap kesusahan itu pasti ada kesenangan. Setiap masalah itu pasti ada jalan untuk diselesaikan. Apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang menyedihkan, kadang-kadang saya faham ada orang yang dia rasa macam rimas bila orang kata be positive, you can do it, sebab kita rasa seolah-olah orang itu tidak faham apa yang kita rasa. Bukan mudah untuk menjadi positif sebenarnya, tetapi kita boleh lakukan. Be positive bermaksudnya kita bersangka baik, kita menerima
apa sahaja yang telah ditentukan, terutamanya perkara-perkara yang menyebabkan kita sedih, bagaimana untuk kita menerima seadanya. Bukan bermaksud bila kita diuji dengan kesedihan, kita tak perlu sedih langsung. Tidak. Kita perlu raikan. Contohnya, apabila kita berhadapan dengan kematian ibu ayah kita, takkanlah kita nak bergembira. Betul tak? Of course lah, kita kena sedih, meratap. Tetapi tidak perlulah sehingga meratap yang berlebih-lebihan. Kita perlu bersedih. Tetapi jangan sampai kesedihan itu berterusan hingga mengganggu keadaan kehidupan kita sampai kita tak boleh melakukan perkara-perkara lain seperti biasa. Jadi, saya akan kongsikan bagaimana untuk menjadi positif daripada orang selalu sebut be positif kan. Jadi, kita tak tahu macam mana. Jadi, saya nak kongsikan hari ini bagaimana untuk kita bangkit menjadi lebih positif apabila kita berhadapan dengan sesuatu masalah ataupun perkara yang menyebabkan kita rasa sedih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, sebenarnya kita tidak boleh menukarkan perkara negatif kepada positif. Kita hanya boleh menukar bagaimana kita bertindak balas terhadap perkara tersebut. Bolehkah kita menghidupkan orang yang telah mati? Tidak boleh. Ataupun bolehkah kita melupakan terus orang yang kita sayang yang telah pergi buat selama-lamanya? Tidak. Tetapi yang lebih penting adalah kita menerima keadaan tersebut, berdamai dengan takdir yang telah Allah tentukan dan kita menukar emosi kita. Bagaimana kita nak menukar emosi? Saya akan ceritakan nanti bagaimana untuk kita menukar pemikiran, tingkah laku, apa-apa saja yang kita boleh jadikan perasaan kita kembali normal dan kita boleh menghadapi situasi tersebut dengan penuh rasa tenang dan bahagia walaupun perkara yang kita alami itu adalah suatu yang menyusahkan ataupun memeritkan. Apa saja yang berlaku sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Jadi kita perlu menerima keadaan getir itu, perkara-perkara yang kita tidak inginkan berlaku itu, kita perlu terima sebagai satu ujian ataupun sebagai satu perkara yang akan meningkatkan lagi kematangan diri kita. Jadi adik-adik tak perlu salah, adik tak perlu salahkan. Jadi adik tak perlu salahkan diri sendiri. Kerana setiap yang berlaku itu pasti ada hikmah yang tersembunyi. Tapi kita kena sabar dan terima seadanya apa yang telah diberikan kepada kita. Kita tak boleh mengawal daripada lari daripada peristiwa-peristiwa pahit. Tetapi apa yang kita boleh kawal adalah perasaan, tingkah laku dalam diri kita. Diri dalaman untuk kita melihat perkara tersebut sebagai satu perkara yang positif dan kita boleh bangkit, bangun semula untuk merasai nikmat-nikmat hidup yang kita ada. Mensyukuri apa yang kita ada selain daripada apa yang kita telah hilang tadi. Sebagai manusia, tak akan adalah manusia itu sentiasa bersikap positif. Ada kalanya kita akan merasa sedih, pelbagai perasaanlah yang tak seronok kan. Itu biasa, itu normal. Jadi, jangan kita rasa terlalu stres. Yang penting kita boleh kawal diri kita dan kita boleh hidup seperti biasa, berfungsi dan memberi faedah kepada orang lain daripada kita merosakkan diri kita sehingga kita tidak boleh berfikir dengan waras. Jangan sampai begitu ya. Jadi apabila perkara-perkara berlaku, perkara-perkara yang kita tidak suka berlaku dan mengganggu emosi kita, raikan. Tetapi jangan sampai kita tenggelam ke dalamnya hingga kita tidak boleh mengawal kehidupan kita untuk menjadi bahagia. Ingat, semuanya adalah di tangan kita. Bahagia atau tidak adalah pilihan.
Jadi, buatlah pilihan yang bijak.